Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma'bad. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, tak terasa hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Hari ini kita akan memasuki kembali bulan yang sangat kita nantikan, bulan yang sangat kita dambakan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, bahkan bulan yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Insyaallah esok kita akan mulai ibadah saum pada tahun ini 1441 Hijriah, yang mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Semoga Allah berkenan menganugerahkan segala keberkahan kepada kita semua dengan datangnya bulan Ramadan ini. Keberkahan dalam segala hal, keberkahan dalam ilmu, keberkahan dalam umur, dalam usia, keberkahan dalam rezeki, keberkahan dalam keluarga. Bahkan semoga dengan keberkahan ini juga kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ikhwatul iman, untuk menghadapi bulan Ramadan ini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa dulu Nabi Alaihissalam pernah berkhutbah di hadapan para sahabat, menyampaikan khutbahnya dalam rangka mengingatkan akan kedatangan bulan yang sangat dimuliakan ini, yaitu bulan Ramadan, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman bin Islam Al-Farisi rahim radhiyallahu ta'ala. Wa an Salman bin Islam Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, hadis diterima dari Sayyidina Salman bin Al-Islam Al-Farisi. Al-Farisi, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, khatabana Rasulullah SAW, kata beliau, suatu ketika Rasulullah menyampaikan khutbahnya di hadapan kita semua, atau kepada kita semua, kepada para sahabat maksudnya, fi akhir yaumin min Sya'ban, di hari terakhir bulan Sya'ban, persis seperti hari ini jika besok tanggal 1 bulan Ramadan. Ya. Qala, Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adzallakum syahrun mubarakun, qad adzallakum syahrun azimun mubarakun, telah menemui kalian bulan yang sangat agung dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrun fihi lailatul khairu min alfi syahr, yaitu bulan di mana di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau yang disebut dengan Lailatul Qadar, ya. Syahrun, yaitu bulan, ja'alallahu siyamahu faridhah, yang Allah jadikan puasa pada bulan tersebut merupakan kewajiban atau sesuatu yang diperdukan atas umat ini. Wa qiyama lahi tatawwu'a, dan salat di malam harinya, yaitu qiyam Ramadan yang disebut dengan salat tarawih, dijadikan sebagai ibadah tatawwu', ibadah sunnah. Man taqarraba fihi bi khassat min khair, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah pada bulan tersebut, ya, dengan suatu kebaikan, ya, kana kaman adda faridatan fi masiwa, maka sama dengan orang yang melaksanakan ibadah fardu pada bulan-bulan selain Ramadan, ya, atau melaksanakan ibadah fardu pada bulan selain bulan Ramadan. Wa man adda faridatan fihi, dan barang siapa yang melaksanakan ibadah fardu di bulan tersebut, yang di bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa, maka sama dengan melaksanakan 70 ibadah fardu pada bulan-bulan selain di bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabri, dan Ramadan itu adalah merupakan bulan sabar. Wa sabru thawabuhul jannah, dan kesabaran pahalanya adalah surga. Wa syahrul muasat, dan Ramadan juga disebut dengan syahrul muasat, bulan berbagi, bulan santunan. Wa syahrun
Dan Ramadan juga disebut bulan yuzadu fi rizqil mu'mini fihi, yaitu bulan di mana ditambahkan rizki seorang mukmin di dalamnya. Man fattara fihi shaima, man fattara, barang siapa yang berikan iftar ya untuk berbuka puasa fihi pada bulan Ramadan, shaiman kepada orang yang berpuasa, kana magfiratan lidzunubihi, maka hal itu menjadikan penghapus atas dosa-dosanya. Wa idqa raqabatihi minan nar, dan juga menjadi asbab dimerdekakannya dia, dibebaskannya dia dari azab api neraka. Wa kan lahu mithlu ajrihi, dan bahkan bagi orang yang memberikan iftar tersebut pahala sama dengan pahala yang dimiliki oleh orang yang diberikan iftar tadi. Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', dengan tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Qalu, lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaima, tidak setiap kami mampu untuk memberikan iftar kepada orang yang sedang berpuasa. Artinya ada di antara kami juga yang kurang mampu begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah menjawab alaihi salatu wasallam, yu'tillahu hadha thawaba, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan pahala ini, man fattara shaiman ala tamratin, yaitu kepada orang yang memberikan iftar kepada orang yang sedang berpuasa walaupun dengan satu biji kurma, au ala syarbati ma'in, atau kepada orang yang memberikan iftar walaupun dengan seteguk air, au madaqqati labanin, atau dengan seteguk air susu. Wa huwa syahrun awwalu rahmah, dan inilah bulan, yakni bulan puasa inilah merupakan bulan yang 10 hari pertamanya adalah rahmah, kasih sayang Allah. Wa usatuhu maghfirah, dan 10 pertengahannya adalah pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiruhu, dan 10 hari terakhirnya adalah itqu minan nar, merupakan pembebasan dari azab api neraka. Wastakthiru fihi min arba'i khisal, dan perbanyaklah oleh kalian fihi pada bulan tersebut min arba'i khisalin, dari 4 perkara ini. Khoslataini turduna bihima rabbakum, 2 perkara yang menjadikan Allah Tuhan kalian ridha dengan kedua hal tersebut, ya, meridhai kalian dengan dua hal tersebut. Wa khoslataini la gina'a bikum anhuma, dan kedua perkara lagi atau dua perkara yang lainnya adalah la gina'a bikum anhuma, tidak ada yang lebih kalian butuhkan daripada keduanya itu, melebihi dari keduanya itu. Fa amal khoslatani allatani turduna bihima rabbakum, adapun dua perkara yang menjadikan asbab Allah Azza wa Jalla Tuhan kalian ridha kepada kalian, yaitu yang pertama fasyahadatu an la ilaha illallah, itu mengucapkan dua kalimat syahadah, memberikan kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang wajib disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa tastaghfirunahu, dan yang kedua adalah kalian beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal khoslatani latani la gina'a bikum anhuma, dan ada pun dua perkara yang mana tidak ada yang lebih kalian butuhkan ya daripada keduanya, ya, kelak nanti di hari kiamat atau di hari akhirat. Yang pertama fatas'alunallaha aljannah, kalian memohon kepada Allah agar kalian dimasukkan ke dalam surganya. Yang kedua wa ta'udzuuna bihi minan nar, dan kalian memohon perlindungan kepada Allah daripada azab api neraka, agar supaya kalian dijauhkan dari dahsyatnya azab api neraka. Wa man saqa sha'iman, dan barang siapa yang berikan minum orang sedang berpuasa, untuk iftar maksudnya, ya, untuk berbuka puasa, saqahu Allah min haudhi, maka Allah akan memberi air minum kepadanya dari haudhi, kata Nabi, dari telagaku nanti di hari akhirat. Syarbatan, minuman
la yadma'u hatta yadkhul al-jannah. Di mana tidak akan membuat ia haus kembali hingga ia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hafiz al-Mundhiri, Imam Hafiz al-Mundhiri berkata, rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi, telah meriwayatkan hadis ini yaitu Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya. Wallahu Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatal iman yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini. Itu yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah berkenan beri kita semuanya. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.